Ya baik, saya bersyukur sekali sama Tuhan karena memang dulu sebelum saya masih kuliah, saya punya kerinduan suatu saat saya jadi pejabat begitu, baru saya bangun panti asuhan. Tapi ya cara Tuhan beda. Jadi semua itu berawal waktu saya sakit di Biak, di Supiori, saya sakit. Kemudian lewat sakit itu sudah baru saya mengalami sesuatu yang baru, hidup saya dipulihkan. Lewat sakit itu saya bertobat lah, tinggalkan kehidupan yang lama. Kemudian dulu sempat miras-miras kehidupan di luar Tuhan, melayani di gereja tapi hidupnya tetap hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan, lewat sakit yang Tuhan izinkan, saya merenungkan kasih Tuhan dalam hidup saya. Terus akhirnya saya, semua Tuhan yang bawa. Jadi kami tidak pernah bermimpi ke Nabire untuk memulai pelayanan Nabire. Tapi lewat visi yang Tuhan taruh di hati, saya dengan, pertama saya sendiri ke Nabire, pulang pergi, terus saya ajak istri dengan anak, kami datang ke Nabire. Jadi kami ke Nabire itu tahun 2016-2017, waktu itu anak saya masih 1 tahun gitu. Nah, kemudian saya ke Nabire itu memulai merintis pelayanan ini di Pantai Maaf, Pantai Nabire. Waktu itu saya lihat anak-anak kecil jalan tanpa, saya lihat kaki kosong, kemudian ada yang sampaikan buat saya bahwa mereka lapar. Dari situ awal mula saya punya hati ini tergerak untuk menolong anak-anak ini. Jadi awal-awal kami memulai tahun 2017 itu, saya bikin nasi bungkus di keluarga. Saya pun tante yang berikan tanah ini. Nasi bungkus itu saya bikin, kemudian mereka bantu bikin itu saya antar ke anak-anak di Pantai Maaf. Dan saya kembali ke Biak, saya balik ke Nabire lagi begitu. Saya mulai putar ke terminal Oyehe, ke pasar. Dan saya lihat banyak anak-anak. Ada yang hirup Aibon, ada yang hisap rokok, padahal masih usia 7-8 tahun. Nah, dari situ akhirnya saya ke Biak, kembali ke Biak, ajak Maitua dengan anak untuk kami kembali ke Nabire. Akhirnya saya bicara dengan Maitua, Maitua bilang, waduh kita ke Nabire nanti tinggal di mana, terus kerja apa. Tapi saya bilang, kita jalan saja, pasti Tuhan buka jalan. Jadi kami awal datang, kami kos, sambil saya ojek-ojek, kemudian waktu itu kos 1 juta 1 bulan. Tapi saya ojek-ojek, dari hasil ojek itu saya bayar kos, tapi juga saya pakai untuk, sebagian saya pakai untuk melayani anak-anak jalanan terlantar di Oyehe. Nah, kami layani anak-anak di jalan, memang ada beberapa teman juga yang gabung. Kami bergumul dengan tempat. Dan puji Tuhan, Ibu Yuvinia Mote berikan tempat gedung PKK di sampingnya, itu kami pakai untuk pembinaan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar. Jadi waktu itu kami sempat 1 tahun tinggal di Oyehe, di gedung PKK. Di situ kami bina anak-anak yang sudah Aibon, sudah seks bebas, sudah hidup dalam, pokoknya banyak problem yang mereka hadapi, yang ada di Nabire, tapi ada juga yang turun dari Dugiai dan Deai Paniai. Nah, jadi kami melayani mereka di situ hampir 1 tahun. Tantangannya luar biasa. Kami barang-barang kadang dicuri. Sampai terakhir kali itu rumah singgah yang kami gunakan itu dibakar. Kami barang-barang semua terbakar habis. Tapi puji Tuhan, waktu itu sementara kami di Oyehe, kami juga mulai membangun panti asuhan yang ada, yang sekarang ini kami udah pakai. Jadi begitu di Oyehe terbakar, kami pindah ke Kalibobo, ke panti asuhan yang ada. Nah, jadi setelah kami tinggal, kami bawa anak-anak yang pernah kami bina di terminal, di rumah singgah.
kami bawa ke sini, tapi karena memang anak-anak itu sudah bebas, mereka lari. Mereka lari, kami pergi jemput kembali tinggal. Mereka lari lagi, kami pergi cari, bawa kembali. Dan kadang anak-anak itu melawan kami, dan istri juga sempat ada anak yang pukul istri saya. Tapi ya, kami sabar saja. Akhirnya anak-anak yang kami bawa dari terminal, sebagian kembali ke keluarga. Terus memang ada anak-anak yang masih, yang kami rasa bahwa kami bisa bina mereka karena mereka masih usia dini. Tapi ya, ada keluarga juga yang mendukung, tapi ada yang tidak mendukung. Akhirnya saya dengan istri bergumul untuk anak-anak harus tinggal di sini. Nah, ketika saya pelajari anak-anak jalanan ini, anak-anak yang sering isap Aibon ini, ternyata mereka itu datang, mereka punya latar belakang keluarga itu karena keluarga cerai, broken home, atau bapak sering mabuk, pukul mama. Nah, itu yang buat anak-anak lari ke jalan. Nah, kadang bapak dan mama sudah meninggal, tidak ada perhatian, kasih sayang. Akhirnya anak-anak lari ke terminal. Nah, saya dengan maitua diskusi-diskusi, akhirnya kami bilang, ah, coba kita jangkau anak-anak yang betul-betul orang tuanya tidak ada. Karena mereka ini, karena masih usia dini, mereka masih tetap tinggal di keluarga. Tapi kalau mereka sudah beranjak remaja, mereka juga akan lari ke pasar. Nah, jadi coba kita jangkau anak-anak begitu. Akhirnya saya dengan istri mulai jalan, cari, bahkan ada orang yang dengar kami ada buka pelayanan anak, mereka antar kemari. Tapi kami fokus di anak-anak terabaikan, anak-anak yang memang orang tuanya sudah tidak ada, anak-anak yang mereka susah dapat akses pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Ya, kami bersyukur juga untuk Tuhan karena Tuhan memberikan kami anak yang menurut saya luar biasa. Karena dia tidak jaga jarak dengan anak-anak yang kami bina. Dia kadang naik tidur di rumput tempat tidur, kadang dia main peluk dorang. Kemudian pokoknya seperti adik kakak. Kadang dia bantu, kalau kami membagi makanan, kadang dia bilang, bapak saya yang bagi makanan. Nah, dia tolong bagi makanan. Kalau misalnya ada anak-anak lain yang pukul yang lain, nanti dia tolong. Dia juga bilang, apa nih, tidak boleh begitu. Jadi dia ini memang, dia sayang anak-anak yang datang di sini. Jadi saya bilang, wah, ini luar biasa, Tuhan ini luar biasa. Jadi saya bersyukur Eki juga bisa, Hengki juga bisa terlibat. Jadi dia ini terlibat dalam pelayanan kami juga. Selamat siang, saya bersyukur buat Tuhan Yesus karena dari tahun 2013 setelah menikah, kemudian sampai 2017 kami memulai pelayanan ini. Ya, pertama tuh saya keberatan karena waktu itu saya masih sebagai guru kontrak di Kabupaten Supiori, jadi saya keberatan untuk datang ke Nabire karena dengan alasan pekerjaan. Tapi tidak lama kemudian saya diberhentikan dari guru kontrak. Nah, ketika diberhentikan itu sudah saya langsung mengambil keputusan untuk setuju mengikut tawaran yang suami kasih untuk kami ke Nabire. Ketika sampai di Nabire sini, kami kos, kemudian pelayanan untuk anak-anak. Di situ saya sudah mulai rasa tidak nyaman dan saya pikir untuk di sini saya harus bekerja begitu. Masa saya harus di rumah saja, masak bungkus nasi bungkus tiap saat gitu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena beberapa minggu saja, 2 minggu kami di Nabire, kemudian saya dihubungi. Ada yang menghubungi suami untuk saya harus masukkan berkas segera untuk jadi guru kontrak. Dan saya bersyukur, saya masukkan berkas, kemudian seleksi berkasnya saya lulus dan saya ikut diklat untuk guru kontrak Kabupaten Nabire. Ketika itu saya bekerja di Distrik Mora kurang lebih 2 tahun di SMP Negeri 1 Mora. 2 tahun kemudian karena harus ke Pulau Hariti itu kami menyeberang dengan perahu. Jadi harus bolak-balik ke Samabusa, kemudian kami pakai perahu lagi ke Hariti. Saya bawa anak kami juga, jadi lewat lautan selama 2 tahun. Jadi saya, aduh, ini bagaimana? Saya harus membagi waktu
antara saya punya pekerjaan tapi juga pelayanan dari suami yang waktu itu masih di OYH di rumah singgah. Nah itu saya sendiri kadang kewalahan untuk mengatur waktu, kadang pekerjaan saya yang saya korbankan, kadang pelayanan di yayasan ini yang saya korbankan. Nah dari situ ketika 2 tahun kemudian langsung saya mengambil keputusan waktu suami tawarkan untuk saya harus berhenti dari guru kontrak. Kemudian dengan pertimbangan seperti tadi harus bolak-balik pakai perahu, kemudian ambil anak kecil lagi. Jadi langsung saya memikirkan untuk saya memutuskan saya berhenti saja dari guru kontrak. Padahal gaji guru kontrak lumayan cukup besar. Tetapi waktu suami sampaikan untuk saya harus berhenti itu berat bagi saya juga. Dan suruh saya harus masukkan lamaran di SMP yang ada di Kota Nabire. Dan waktu itu saya ke sekolah masukkan lamaran, kemudian saya dihubungi dan saya diterima di sekolah sana dengan gaji percobaan awal tuh 500 ribu. Jadi waktu saya pulang saya bilang, aduh ini cuma 500 ribu nih bagaimana? Tidak cukup, anak kami ada, kemudian makan minum tiap hari, bagaimana kalau cuma 500? Tetapi suami bilang untuk saya, silakan saya kembalikan, berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri mana yang baik. Akhirnya saya memilih untuk diam, kemudian saya berdoa. Ketika saya berdoa dan saya sampaikan kepada suami bahwa saya tetap dengan 500 ribu, saya tidak pergi ke hari itu lagi untuk guru kontrak, tapi saya akan bertahan di kota biar tidak bolak-balik, kemudian tidak ada yang dikorbankan antara saya punya pekerjaan tapi juga pelayanan di yayasan. Dan bersyukur masih ada sampai sekarang, masih saya tetap ke sekolah tapi juga harus di yayasan. Jadi saya membagi waktu saya sedemikian. Jadi kadang bangun pagi itu saya bangun pagi-pagi sekali, kemudian saya siapkan sarapan untuk anak-anak, cuci piring semuanya, baru saya ke sekolah. Setelah itu pulang masak lagi untuk mereka. Tapi saya melakukan semua itu dengan bersyukur saja. Kadang saya mengeluh juga kalau capek, kemudian rumah berantakan, kadang saya mengeluh. Tetapi saya mengasihi mereka. Setelah beberapa waktu, hampir kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, anak-anak ini saya ajar untuk ada yang sudah bisa sapu halaman, kemudian ada yang sudah bisa cuci pakaian kotor dengan mesin cuci, ada yang sudah bisa cuci kamar mandi. Jadi ketika kami bangun pagi berdoa, selesai berdoa langsung tinggal bagi tugas saja. Ini yang cuci kamar mandi, mereka langsung mainkan perannya masing-masing. Dan bersyukur kalau mereka semua masih ada sampai sekarang, hanya semua karena Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Ya, jumlah anak-anak di panti asuhan sekarang itu sebenarnya target kita itu 12 anak, karena daya tampung panti tidak cukup untuk lebih dari 12. Cuma sekarang yang ada 8 anak. Jadi kami lagi bergumul dan masih mencari 4 anak lagi. Ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan ada beberapa anak yang sudah direkomendasikan oleh ada beberapa teman. Memang orang tua mereka sudah tidak ada dan mereka mau sekolah susah sekali. Tapi mungkin ke depan itu yang nanti kami bawa untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Okay. Tapi puji Tuhan, sejak tahun 2019 atau 2020 itu ada beberapa anak yang sudah, begitu panti asuhan selesai itu ada beberapa anak yang sudah stay, sudah hampir sekitar 8 anak itu mereka sudah tinggal tetap dan pembinaan sudah jalan beberapa bulan. Jadi anak-anak awal masuk itu tidak tahu baca, tidak punya pakaian, mereka punya identitas kartu keluarga juga tidak ada. Tapi kami mulai pelan-pelan ajar untuk baca, tulis, suruh mandi, sikat gigi, harus cuci tangan, harus jaga kebersihan. Jadi beberapa bulan ini saya lihat perubahan-perubahan besar terjadi dalam kehidupan anak-anak ini, terutama kehidupan rohani mereka. Mereka dulu karena tidak bisa berdoa, terus mungkin mereka juga kepahitan dengan keadaan dalam keluarga, tapi di sini kami mengajarkan mereka tetap mereka mengasihi. Jadi saya lihat ada perubahan-perubahan besar. Nah, nanti bulan ada 2 anak yang sudah kami tampung di sini, itu satu kelas 3 SD, satu kelas 4. Nah, kami sekarang lagi urus proses pemindahan untuk bisa sekolah dekat panti asuhan. Nah, kemudian 6 anak yang lain
itu semua kami akan daftar kelas 1 SD. Nah, bersama-sama dengan kami punya anak Hengki. Jadi mereka akan daftar di kelas 1 SD, mungkin bulan Juni Juli mereka sudah mulai start sekolah. Jadi ya kami berharap di tahun ini pelayanan kami sudah normal jalan, tidak seperti awal-awal lagi. Ya. Baik. Ya, pertama-tama saya bersyukur untuk Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan masih bisa hidup, bisa melayani Tuhan di Nabire. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan, kehebatan, tidak ada, itu semua karena Tuhan. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat istri saya, Ibu Vera, yang setia sekali untuk mendampingi saya melayani. Kemudian yang berikut saya berterima kasih untuk saya punya tante, saya punya bapak, punya saudara, mama punya saudara laki-laki juga. Tante yang sudah kasih tanah untuk kami pakai untuk bangun panti asuhan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati tante. Kemudian ini Bapak Jimmy Sitinjak, beliau mantan Dandim Nabire. Beliau yang bantu banyak sekali juga untuk panti asuhan, mulai dari papan, keramik, banyak sekali, bahkan dia bantu uang. Nah, itu. Kemudian terima kasih buat ini Kodim, waktu itu Bapak Jimmy Sitinjak waktu jadi Dandim di sini, beliau bantu banyak sekali. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Yuvinia Mote, bantu tempat tidur, kasur, dan lemari. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk gereja-gereja juga di Nabire yang sudah menopang kami selama ini. Walaupun tidak sering, tapi mereka terus mendoakan kami, gereja-gereja di Nabire. Kemudian terima kasih buat teman-teman komunitas, komunitas Enaimo, ada APAP, kemudian ada Amoye Community. Terima kasih banyak. Mungkin saya tidak sebut semua komunitas, tapi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah terlibat. Ya, terima kasih juga buat Polres Nabire, walaupun ini, tapi mereka berapa kali antar Bama juga untuk anak-anak di tempat ini. Jadi terima kasih buat Bapak Kapolres dan teman-teman semua di Polres. Terima kasih banyak. Kemudian khusus lagi juga buat Ibu Vivi Makatita Magbon di Manokwari. Beliau juga sering topang kami dalam waktu-waktu yang kami butuh, pasti dia bantu. Kemudian dari Ibu Olga di Bali, beliau juga topang kami. Ada Lembaga Transformasi Papua di Jakarta, mereka juga sering topang kami. Dan ya mungkin masih ada lagi yang saya tidak sebut, tapi saya berdoa Tuhan yang punya kehidupan, Tuhan yang punya pelayanan ini memberkati semua yang sudah menabur untuk kami di tempat ini.